Assalamualaikum, merhaba, annyeonghaseyo, nasisin, how are you? Welcome back to my channel, this is Mihania Rai. And today, I'm gonna review one product of Tamanu Oil. I got it from Skin House ID on Instagram. You can check that on view. So, the owner sent me this product maybe 3 weeks ago. This is really honest review because I've been using this product for 3 weeks or 2 weeks, I forget. And yeah, then was time that we started. Jadi kita mulai dari bentuk produknya. Ini adalah Tamanu Oil yang aku dapat dari Skin House ID. Kalian bisa lihat botolnya kayak warna coklat gini. Ini thumbnya. Untuk pencet-pencet untuk kita ambil. Ini kayak gini. Dan shell-nya itu warna kehijau-hijauan. Baik, selanjutnya aku akan bahas kegunaan dari produk ini. Menurut si produknya itu, yang pertama dapat menyamarkan bekas jerawat, menyamarkan bekas luka, dan menenangkan bekas luka juga. Kemudian dia bisa dapat menghidrasi kulit kering kita, dan dia juga dapat mengurangi penuaan dini di kulit kita. Misalnya kayak ada keriput-keriput, biasanya kan ada keriput-keriput seperti itu. Ya, aku akan tunjukkan ke kalian gimana tekstur Tamanu Oil ini. Dia itu teksturnya oily, kalian bisa lihat tuh. Teksturnya itu oily, guys. Oh, maaf ya, ini kayak bekas aku make up tadi. Tuh, oily kayak gini. Ini emang kelihatannya kayak berminyak banget kan, tapi kalau di wajah itu setelah beberapa menit dia akan nyerap ke wajah. Jadi nggak bakal bener-bener kayak oily, nggak bikin, yang terpenting adalah nggak bikin wajah kita oily. Dia bakal menyerap tuh. Kelihatan kan kulit lebih sehat pakainya. Oke, di kulit aku sendiri produk ini aku bilang bagus banget karena apa? Pertama, dia benar-benar ngempisin kulit. Maksud aku ngempiskan jerawat aku di wajah aku. Kayak sebelumnya itu aku punya jerawat di sini nih, tuh masih ada kan bekasnya. Nah, itu tuh kempis setelah aku pakai 2 atau 3 hari gitu, siang, pagi dan malam. Kemudian dia juga dapat memudarkan bekas jerawat aku, karena kalian bisa ngelihat sebelumnya itu bekas jerawat aku tuh parah banget. Kalian bisa lihat ini fotonya. Nah, itu adalah foto sebelum aku pakai serum ini. Bopeng aku tuh parah banget, bekas jerawat aku tuh parah banget sekali karena kulit aku tuh bandel banget, susah banget dihilangkan. Tapi setelah aku dikirimin ini dan aku coba pakai ini bagus banget parah untuk kulit aku. Aku pakai terus, kalian bisa lihat itu kayak udah berkurang hampir seperempatnya gitu karena aku pakai terus pagi dan malam. Jadi produk ini juga dapat mencerahkan wajah, karena aku kan setiap hari itu aku foto wajah aku untuk melihat perkembangannya. Nah, aku tuh merasa wajah aku tuh bener-bener kayak lebih cerah daripada sebelumnya. Sebelumnya itu kulit aku agak-agak kusam kayak gitu. Kayak kulit aku tuh kayak lebih dark, kayak lebih kusam dari sekarang. Maksud aku, kulit aku itu kusam dulunya, tapi setelah pakai produk ini kulit aku tuh kayak lebih cerah 2 tingkat gitu deh. Kalian bisa lihat. Kalian juga bisa bandingkan dengan video-video sebelumnya. Aku ada buat video di YouTube kan sebelumnya. Kalian bisa lihat kondisi wajah aku itu banyak banget bekas jerawatnya, dan sekarang bekas jerawat aku lebih berkurang setelah pakai ini 2-3 minggu. Aku lupa sih 2-3 minggu, aku lupa banget. Kayaknya 2 minggu, kayaknya 3 minggu. Ya udah, lupakan. Jadi menurut aku ini worth banget untuk kalian, apalagi untuk mahasiswa dan remaja-remaja, karena harganya yang murah hanya 99.000 dan kayaknya aku ngeliat kemarin ada diskon deh. Iya, ada diskon mungkin 94.000 sekarang. Nah, ini parah. Sebotol ini kalian mungkin bisa pakai 2 sampai 3 bulan. Karena aku aja udah pakai 2 3 minggu gitu masih kayak seperempat aja kurangnya. Juga bisa makainya di daerah lain kayak di rambut agar rambut kalian lebih sehat, mungkin bekas luka di bagian tubuh lain, jadi bukan cuma di muka aja. Ya, aku akan ingatkan kalian, setiap kulit itu mempunyai tipe-tipe yang berbeda.
ada kulit yang benar-benar oh it's okay, ada produk baru di kulit aku, ada kulit yang bandel banget, ada kulit yang menolak produk ini, mungkin ada bagian-bagian kayak mungkin ada bahan-bahan yang nggak cocok di kulit kalian. Nah tapi so far yang menurut aku setelah aku pakai ini benar-benar kulit aku tuh terlihat lebih sehat, lebih lembab, kemudian bekas jerawatnya hilang, nggak hilang sih, mudar, kemudian dia juga membantu mengempiskan jerawat-jerawat yang gede-gede, terus juga mencerahkan wajah aku. Kalian juga bisa lihat hasilnya di tangan aku tuh lebih lembab. Aku biasanya pakai di pagi hari, kemudian di malam hari sebelum tidur. Nah, kalau di pagi hari itu pertama aku pakai toner, habis itu aku pakai ini Tamanau Oil ke 4 Trigion. Nah, nanti kalau aku oleskan, aku ratain, terus aku tepuk-tepuk biar lebih cepat meresap. Terus setelah meresap, mungkin aku tunggu 2 menit gitu biar meresap, lebih meresap. Kemudian aku timpa dengan krim pagi aku. Krim pagi aku masih pakai Nava Green kan, aku pakai krim pagi terus aku campur aja nggak apa-apa. Nah kemudian untuk malam harinya aku pakai sama, pakai toner kemudian Tamanu Oil kemudian krim malamnya. Nah lebih baik kalian pakai semua skincare ini 1 jam sebelum tidur untuk malam hari, untuk penggunaan malam hari itu lebih baik daripada kalian lebih dari 1 jam. So, aku akhiri video hari ini. Aku harap produk ini juga worth buat kalian, berguna buat kulit kalian, dan kalian juga bisa punya kulit yang bagus sebelum lebaran guys, pastinya. And yeah, aku rekomendasikan kalian untuk beli di Skin House ID karena ownernya yang ramah banget dan dapat dipercaya. And yeah, don't forget to subscribe, like, and comment, and follow my Instagram @haniaurai. See you next, bye bye.